Kali ini kami berada di kota Solo, dan pada hari ini Jumat kami sholat Jumat di Masjid Raya Sheikh Zayed, salah satu masjid yang terindah dan termegah di Indonesia. Masjid ini memiliki daya tampung jemaah sebanyak 10.000 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 121, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada tanggal 14 November 2022. Dan masjid ini mulai dibuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023. Di mana biaya pembangunan masjid ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Thank you.
Masjid Raya Syekh Jayed Solo dibangun sebagai replika atau miniatur dari Masjid Besar Syekh Jayed yang terletak di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dengan luas bangunan mencapai 8.000 meter persegi. Masjid Raya Syekh Jayed Solo menawarkan keindahan arsitektur Timur Tengah yang memukau dengan paduan harmonis dengan kearifan lokal Indonesia, di mana masjid ini menggunakan karpet bermotif batik. Masjid Syekh Jayed Solo juga menjadi kebanggaan dan daya tarik wisata religi, sekaligus menjadi penanda adanya persahabatan dan kerjasama antar bangsa dalam penguatan peradaban Islam yang ramah untuk semua. Liputan kita kali ini, harapan kami, dan mohon jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar setelah menonton video ini. Tekan tombol lonceng agar para viewer tidak ketinggalan konten-konten kami yang lebih menarik. Tonton terus video-video kami agar channel ini bisa tumbuh. Wassalamualaikum.